saat ini. Perlu ada keberanian untuk menyisihkan sekat-sekat dan batas agar kita dapat bersatu padu bersama membangun bangsa ini. Pemuda Indonesia berani bersatu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan lagu Bangun Pemudi Pemuda oleh Regu Kor. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين
hamdan yuafini ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam suasana yang hening dan sahdu ini, kami mempersembahkan puja dan puji, syukur serta doa karibanmu. Ya Allah, kami saat ini terhimpun untuk memperingati hari bersejarah, Hari Sumpah Pemuda ke-89 tahun 2017 dengan tema Pemuda Indonesia Berani Bersatu, bertepatan hari Sabtu 28 Oktober 2017 di Alun-Alun Krido Mudo, Desa Jemburan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia beserta rombongan. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Terpuji, berikanlah peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan tema Pemuda Indonesia Berani Bersatu serta launching kawasan Desa Politan, Jemburan, Kerakitan, Cimbung sebagai momentum untuk semakin merekatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa kami, sehingga setiap perkumpulan kami menjadi sinergi yang positif, menghasilkan kekuatan dalam membangun kemaslahatan umat Indonesia. Jauhkanlah kami dari sifat iri, dengki, mementingkan diri sendiri, dan sifat tidak terpuji lainnya. Allahumma ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya, agar segera terwujud baldatun tayyibatun warabun ghafur.